Halo teman-teman, selamat datang di channel Nanda Hero. Pada video kali ini aku akan bagikan tutorial bagaimana cara mengganti karakter di game Roblox atau cara mengedit karakter di game Roblox ya teman-teman. Oke, sebelum ke panduan tutorialnya, seperti biasa jika kamu belum subscribe channel Nanda Hero, silahkan subscribe terlebih dahulu channel Nanda Hero. Berikutnya kita pergi ke bagian tengah ini, profile ini. Nah, bagian avatar ya. Lalu kita pilih customis, atau kamu juga bisa shop ya, ini membeli. Nah, menggunakan Robux. Oke, kita pakai yang customis aja. Nah, di sini ada dua karakter yang sudah tersedia. Ini untuk akun pemula ya. Akun cupu, masih cupu akunku, guys. Oke, kita coba tambah dan kasih nama karakter, bisa gak? Kita akan mengganti karakternya. Oke. Yang ini ya, coba pilih body. Bodinya di ganti dengan warna putih. Coklat. Oh, hitam. Oke, warna hitam. Mantap. Kemudian hair. Hairnya di sini ada yang gratis dan ada yang harus membeli pakai Robux. Cewek, ganti aja lah. Ganti yang putih. Ini mantap. Hair, PH cewek. Oke, mantap. Wow, akun cewek anjay. Wow, keren. Oke, cewek. Headsetnya pilih. Ini ada free. Jadi yang udah ada aja, ini aja lah. Cewek, coba yang ini. Oke, sudah. Wow, mantap. Face muka. Terus, oh, ini biar langsing. Kemudian tengahnya pakai yang kecil, bisa besar bisa. Tangan kiri, lengan, kaki kanan. Body tinggi, yang tinggi ya teman-teman. Oke, kemudian ke clothing. Pakai topi gak ya enaknya? Pakai, coba ini. Anjay, gak usah pakai lah. Shirtnya, shirt. Support mode. Oke, coba ini. Oke, cewek maco ini. Lanjut aja lah, pants. Oke. Pakai kacamata gak teman-teman? Kok tembus gini sih? Aduh, jelek. Aksesoris pakai kalung biar ganas. Mantap, tas B ini. Ini itu buat kayak gini loh. Nah kayak gini aksesoris. Nah, gak usah aja lah ya. Oke. Animasinya belum punya teman-teman. Masih berbayar gak punya Robux anjay. Emot cuman gini, aduh.
Oke, kita bisa tambahin juga ini. Berarti tambahin sini. Nah, tambahkan. Mantap. Ini deh yang belum ada, sip. Hormat juga belum ada, bisa ditambahin kalau free. Oke, hormat. Set. Aduh. Taruh di 6, kemudian hormat. Mantap. Oke, jadi demikian itu ya teman-teman, cara mengganti karakter atau mengedit karakter di game Roblox. Oke, jadi demikian itulah video tutorial kali ini. Semoga berguna. Jangan lupa klik tombol subscribe channel Nada Hero. Jika kamu suka video ini, silahkan tekan tombol like dan berkomentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.